teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Mantap Video. Kali ini kita akan ke Comic Forum 7 September 2019. Kali ini di tanggal tersebut saya akan mendatangi ke Comic Forum ya, yang berada di Balai Kartini. Nah, kali ini aku kesini sama Ceriat juga nih. Dan Alep belum datang. Dan admin satu lagi, admin Edra atau enggak alias Minko tidak datang karena dia lagi kere, enggak ada uang. Adminnya lagi kere, enggak ada uang katanya. Dan besoknya kita akan ke event Jak Japan Matsuri tanggal 8 Septembernya. Oke, kali ini kita akan OTW dulu ya sampai tujuan. JJM juga sih, jadi belinya yang 30 aja yang murah lah. Oh, yang 65 tuh tadi dapat tas atau satu? Dapat tas gitu tuh, kayak komik kantang gitu tuh, nah, hasil gitu. Ini masih tunggu si Alip juga nih. Alipnya mana ya? Apa? Ya rame banget sih. Beli tiket aja udah rame banget tadi. Ini pas jalan sini ada stand makanan sini. Ada stand makanannya sini. Ini sampah di luar. Jauh-jauh Cibubur ya. Cibubur ke sini. Wah, jadi tempat makannya di luar ya. Jadi di dalam nggak boleh makan kok nggak saya di dalamnya. Iya, emang dikit sih. Patimura masuk tadi, Patimura. Lewat tau. Oh, lewat. Thank you.
sini sebagai alumni Komik Frontier 12, gue akan menjelaskan mengenai Komik Frontier 13. Kurang lebih yang gue tahu mengenai Komik Frontier 13. Kalau ada gacha, sekali gacha 10.000. Kalau nggak ada gacha, semaha anjay. Ini banyak karya sendiri ya, karya-karya. Ya, ini banyak original. Katanya tahun lalu, katanya ada yang karya ngejeprak gitu. Ada banyak. Banyak ya. Benar kalau karya itu banyak. Sudah diganti. Sudah dipakai keluarga juga. Hati-hati ya sama barang bawaannya. Ya. Hati-hati juga kalau bawa gebetannya. Hati-hati kalau bawa gebetan yang sampai hilang. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih, minum doang sama PB gitu. Ya udah, ambil aja. Tutup lagi ya. Isinya homo sama hentai. Ya udah sok. Ayo. Tahun lalu gua keliling tempat homo 5 kali. Bangsat aja. Nah, kenapa tiap gua lewat malah ke tempat homo lagi? Hati-hati buat buat yang dagang sama yang ini penjual sama pembeli, hati-hati. Ya ntar duitnya habis. Bukan. Ada kejadian sih dulu katanya maling doujin kalau nggak salah tuh. Ya lah maling doujin doang itu. Mayan tahu tuh mahal anjir. Ya, ibaratnya lu ngeprint sendiri 10.000 selesai. Ya tapi kata orangnya berharga itu anjir. Berharga bagi orang yang suka doujin. Ini kita ke tempat-tempat laknat ya. Gua nggak tahu sih masih ada nggak ya tempat laknatnya. Soalnya tahun lalu sempat terjadi kontroversi juga, ribut gara-gara ada tempat laknat. Gobloknya nih, emak-emak malah nganterin anaknya ke situ kan tolol. Tempatnya dibilang sih ini sempit ya. Tahun depan kesini lagi nggak? Nggak. Gue sih nyari konten sih, Wip. Nggak apa-apa sih, kalau gue mau kesini lagi nggak apa-apa, nggak masalah. Nyari konten. Gue kesini kalau ada itu doang, karaoke. Kalau nggak ada, ya nggak. Ya orang nyari karaoke doang. Anjir, 1 juta. Di Plaza berapa ya karaoke ya? Emang sih lu kalau karaoke di Maima yang gratis sih gua senang-senang doang. Nah, ini udah mulai ke tempat-tempat homo. Udah mulai banyak mulai. Cowok-cowok nyakin ya, karakter cowok. Nah, ini di sini udah tempat laknat nih. Blok sini udah tempat laknat. Tahun lalu gua kesini laknat semua sini. Kenapa kali ada teman lu yang suka nyari di sini? Nah, tahun lalu. Ada yang Korea-Korea di sini ada. Terus Alif di sini. Korea, ini blok Korea, ini namanya blok Korea. Jadi enggak cuma Jepang doang ya? Ini semua ke sini Korea. Tapi enggak semuanya Jepang ya sini ya. Iya, ini Korea campuran ya. Iya. Asia berarti campuran. Sini Jepang. Ada pakaiannya juga, Lip. Ya, ini Jepang, cuy. Ini oh, Jepang, ya? Jepang sini. Jepang ya? Enggak ada yang Korea. Jepang. Tapi cowoknya ya? Cowoknya. Oh nah, iya gua iya. Mager. Soalnya yang nyanyi Ohayo Sekai enggak apa-apa dah. Ohayo Sekai. Iya itu, keren. Nah, masalahnya yang jual doujin benar-benar dalam bentuk buku, gua enggak tahu di mana lokasinya. Temen gua dapat aja anjir. Kan CF dua kali. Gua enggak tahu dia dapat di mana anjir. Ngiri gue sama dia. Aku pulang.
tahu bulat dong. Ada yang jualan tahu bulat, ampun. Tahu bulat. Terus di dalamnya ada yang buat main tahu bulat? Enggak. Enggak. Ini kok pada promosi, Cuk? Di 18 mana ya? Di sana berarti kanan. Wip, wip, wip. Nggak usah buru-buru. Santai, wip. Iya, makanya. Woi, gue beli ini, coy. Hilak banget nih. Uang gajian diberiin ini, ampun. TKI jadi lah. Nanti ini akan dibahas nanti next. Ini benar tadi nggak ketemu sama adminnya, anjir. Padahal adminnya cutting gue, anjir. Lip, salah. Eh, jadi lu. Anak hilang. Alah, habis hilang, toh. Ya, gue lah. Oh, punya lu. Ini lu berapa belinya? 100 juta. Ini udah setengah juta. Oh, ini cuma beli apa? Ini. Bukur gua paling mahal dulu. Sama ini doang. Duit gajian gua ini. Bukur gua paling mahal. Bukannya lu kuliah ya? Hah? Bukannya lu kuliah ya? Iya. Ini sambil kerja. Kerja sampingnya. Kerja gaji cuma 500, ngabisin gaji kok gaji kok bulan. Kemarin habis ini loh. Kemarin dah. Weh. Bukannya lu. Eh, sama bilang after kok aja. Bas. Oh iya, teman saya suka bos. Tayo. Masukin kamera, kasihan masuk pindah kamera. Tayo. Udah, Tayo. Tayo. Oh, Instagramnya aja. Ya. Saya bantu ini. Ya. Saya masukinnya ke instansi tapi gua. Oh, udah. Makan aja. Soalnya gini loh, gue mau cerita dulu masalahnya nih gathering kan dia ada besok iya besok gathering ya. Masalahnya gini, gue belum nyari tempatnya di atas masih selesai berdiri, takutnya kalau misalkan kita ngumpul-ngumpul di atas rame-rame kita diusir sama panitia, maksudnya ada panitia yang ngawasin sono iya ada panitia, makanya gue lagi cari tempat katanya di Balai Kartini. Ini kan Kartika Expo, Balai Kartini beda lagi. Dia nggak ngerti. Apa? Dia nggak ngerti. Apa? Otaknya polos. Gue nanti kok lagi. Bambang, ingat. Mak lu tiba-tiba buka lemari kamar lu. Jukret, ini figur baru lagi. Mending beli kaset PSL ini. Yoi. Woi, kapan mau beli Basara anjir? Iya, Basara nanti ya. Iya. Satu juta ya kok Basara? Patungan ya kok 300. Enggak deh. Lihat gak usah patungan. Minus poin yang minyak sadir sendiri. Di analog. Apa? Kancol. Disini lagi yuk. Ayo. Ntar dia hilang masalahnya. Udah, aku udah. Gak ada duit lagi. Udah gak ada lagi. Buat besok. Wip. Ini ada
ini nih stikernya banyak. Saya cari si Renko dulu, kok nggak lah. Oh, ke atas juga sih kayaknya. Ke atas ngapain coba? Si Alif rusuh anjir. Wah, banyak nih. Bagus sih Renko bikin di sini, tapi nggak diusir manitia gitu loh di sini. Bisa, Lip. Bahasanya Inggris. Ini lagi ngapain dia tuh? Gak tau. Ngeloli, ngeloli. Itu temennya. Mana? Di. Si Renko mana? Anjir, 1,5 liter. Sesirup marjan ya? Sesirup marjan tau itu. 1,5 liter, gak tau berapa mili. Ini ada apa? 1500 mili berarti gitu. Buat nyablon kah? Buat apa sih? Enggak ngerti. Hari ini terjadi itu eventnya bagus. Bagusnya cuma bagian panggung doang. Karena sisanya mahal-mahal. Ya, saya kan miskin. Ini niat saya cuma kalau dia, dia 600 ribu lebih. Ya tadi niat saya udah mau beli figur, emang beli nantro, emang beli. Saya niat, udah niat. Kalau dia orang miskin, tiket dibeliin, ini dibeliin, itu dibeliin, dibayarin. Pagi nih, ya admin satunya tuh, yang ngapas ini ya? Mager katanya, gak ada duit kayaknya. Ada yang sebelum-sebelumnya makan mewah ya? Iya, makan mewah. 1,2 sepatu ya? Iya, sepatu 1,2. Sepatu 1,2. Ini udah kalian lihat tuh? Garing cuy. Ini kan hari event, jadi gak apa-apa kayak gini ya. Eventnya, belum tahu sih keadaan dari kita bisa sholat gitu musolanya, tapi belum tahu ya. Kita nanti abis ini kita kesana deh musolanya biar tahu jaraknya jauh atau dekat. Tampilannya PS nih, tampilannya PS4 bukan laptop ya. Ya tampilannya tuh. Ya tampilannya PS4 ya. Thank you.
lokasi musalnya tidak terjauh dari acaranya ya tadi di sini so posisinya sebenarnya sini dulu udah. Luarnya ada musala lagi sini ya. Nah, tempat duduk-duduk lumayan ya. Baru tahu sini tempat pada ngumpul-ngumpul ya sini. Layak pengunjung, oh berarti cosplay-cosplay sini ya. Cosplaynya pada sini coy. Ya rame banget lagi. Sini-sini cosplaynya nih. Ini sih. Iya, nih gua ada titipan nih, udah. Ya, tapi gua pilih dulu ya. Iya. Gua pilih dulu. Enggak, itunya yang itu enggak apa kasih aja gratis loh gitu. Yang ya. Yang ini nih. Ini yang gua promosi aja sih, yang punya gua tuh, yang ini nih. Masanya entah mau gua lempar-lemparin. Iya, udah. Mau gua lempar-lemparin, jadi ya udah gua segini aja ya. Iya, yang ininya promosinya udah dikit aja. Yang gua promosi. Ya, oke. Mau promosi channel YouTube atau apa? Promosi channel YouTube enggak apa-apa. Enggak tahu. Ya udahlah. Pokoknya ada di deskripsi lah pokoknya lah. Ya, duluan ya. Ya, mencak dulu. Cabut ya? Mencak dulu. Yo, yo wes lah. Tapi enggak tahu sih mau cabut juga sih kayaknya. Emang enggak, Pak? Oh, gua sama mau sama lu. Oh, mau cabut juga sih kayaknya. Enggak tahu si Alif nungguin. Udah kan ada nungguin Keon kan? Enggak tahu tuh siapa. Udah, yaudah. Aku mau ngobrol sama dia dulu. Oh, yaudah. Ya. 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 Kayaknya udah lah. Ini udah agak longgar ya. Tadi ramai banget sih. Full banget. Ih, gila. Sama besok tuh Farhan Wilaksono juga datang sih. Nanti channelnya di deskripsi paling ada. Nanti kalau video terbarunya bisa aja nanti saya taruh di deskripsi. Oke. Okay. Aku keluar dulu kayaknya dah. Oke, okay, kali ini kita sudahan. Oke, okay. Flip. Hah? Apa? Ya udah kita capek. Next event Jack Japan Matsuri. Besok anjir, bukan next event, besok. Next event iya, besok. Next event juga makanya. Selanjutnya habis Jack Japan Matsuri, ntar ada video vlog, mungkin enggak bakal dimasukin ke YouTube mana B juga sih. Bukan ini anjay, ini. Ini ya? Oh iya. Kecawang kan? Iya, kecak. Kecawang kan? Iya, karena cowok. Iya, bukan yang sini. Ini kan ke arah ini. Ke arah yang Gatot, Subkoto, Lipi, bla bla bla. Iya. Aduh, bapak. Ini gak jelas banget ya? Sorry.
Oke, okay, kalau kalian suka bisa like, comment, subscribe, dan jangan lupa follow akun Instagramnya yang ada di bawah ini. Facebook juga nggak apa-apa deh. WA nggak ada kayaknya, grupnya ada. Iya. Oke, okay, sampai jumpa di episode yang akan datang. Bye!